hari ini admitnya masak lada putih campur ikan masin. Bahan-bahannya ialah lada putih, bawang besar, bawang merah, dan ikan masin yang telah dipotong-potong seperti ini. Kita potong bawang besar, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Lepas itu kita potong pula lada putih. Potong lagi biar dia nampak pedas. Ini kita proses pembatuan. Ya, pedas sedikit. Guys, tetapkan minyak dulu. Tetapkan bawang, tadi bawang merah dan bawang besar. Kita letak ikan masin.
hingga 2 menit. Pastikan dia masak dahulu, baru letakkan lada putih. Letakkan garam susu sudah rasa. Baru kita letakkan lada putih lah. Nah, nampaknya sungguh menyegarkan. Ya, itu dia sangat pedas. Tambah sedikit lagi garam. Tak perlu banyakkan garam, pasal ikan masin dia tidak masin. Nampak pedas sekali. Tengok nih, sudah hampir masak lada putih campur ikan masin. Salah satu masakan yang paling popular di kalangan masyarakat kita jurusan di Sabah. Hai, siapa ada jen? Ah, dah masak pun. Masakan menu ikan masin campur lada putih ataupun lada putih campur dengan ikan masin. Oke, dah siap.